Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Zuli janjikan, okey. Kita nak buat, nak tunjuk tutorial yang macam model apa? Gayakan. Okey, tapi kita nak tunjuk macam mana nak buat gaya yang labu yang semalam Zuli pakai tu dulu. Boleh? Boleh semua. Okey, ini yang turun semalam. Turun semalam kita pakai. Okey, ni Magnolia. Magnolia in Clo. Clo eh? Clo. Okey. Sebenarnya tudung ni dia bidang 50. Bidang 50 je. Tapi kita boleh pakai cara besar sebab dia tak jarang. So kita boleh buat lipat yang macam apa kat atas je. Okey. Macam tu je. Okey. Lipat sikit je lah. Tak perlu lipat banyak-banyak lah sebab kita nak pakai labuh kan. Okey. Okay, sini ada cermin. Tengok situ tak nampak. Okey. Pinkan dulu. Lepas tu kita tarik sikit. Teruskan sikit. Okey. Macam ni kan. Tutupkan. Okey, dah. Kan? Okey, lepas tu ni kan besar ni. Ha. Kita bawa sini ke sini. Pinkan je. Sebelah ni. Tepin pula. Pinkan sini. Okey, lepas tu sebelah sini. Pinkan je ke sini. Kemaskan dari atas ni. Kemas. Pin je belah sini. Okey. Siap. Besar kan? Labu kan? Tu belakang. Okey. Tepi. Tepi. Labu. Ini untuk cara labu. Siapa yang pakai labu-labu, boleh juga dengan tudung Magnolia ni. Walaupun dia adalah bidang 50. Walaupun bidang 50. So, boleh pakai untuk labuh. Sebab dia tak jarang. Tak payah pakai inner pun tak apa. Dia tak jarang. Okey je. Okey. Ni untuk labuh. Gaya yang kedua. Yang ramai sangat yang tanya. Macam mana yang model tu gayakan. Okey. Okey. Lagi satu. Gaya yang model tu gayakan. Sangat sesuai bagi siapa-siapa yang tak suka pakai brush kat leher. Sebab kan kadang-kadang kita macam allergic, gatal kat bawah ni kan. Kalau guna brush kan. Brush bukan emas. Kalau emas tak gatal-gatal. Okay. Kan semalam Zulia ada cakap apa guna kita boleh optimumkan penggunaan tag ni kan. Kan tag ni berat. So dia macam jadi pemberat kalau kita pakai tudung. Okay, mula-mula nampak macam ni. Tag ni sebelah tepi. Bukan sebelah belakang. Tepi. Okey, mula-mula kita
segi tiga kan dia. Lepas tu kita buat ukuran sama panjang. Eh, kanan dengan kiri tu sama panjang. Okey. Panjang. Lepas tu yang ada tag ni, kejap. Okey, nak senang sini pin dulu. Sini pin dulu supaya dia tak lari. Okey. Okey. Yang ada tag ni, yang sebelah ada tag ni, ni berat ni. Bawakan ke sini. Lipat sikit, lipat. Macam kita lipat tudung selalu kan. Lipat. Lepas tu bawa pergi sini. Ah, nampak kan? Bawa pergi sini. Okey, pinkan je kat sini. Lagi satu. Ini pin ni. Lagi satu, tudung ni dia tak carik bila kita guna pin. Guna pin. Tapi syaratnya ialah pin yang tajam. Kalau pin tak tajam, memanglah boleh cari. Sekejap, Okey. Dah. Okey, kita dah pin kat sini. Kemaskan sikit kat sini. Okey. Yang ni. Okey. Kita pin je kat sini. Kan? Kita pin kat sini. Hai Cik Rapi. Tengok ni apa tutorial untuk tudung bawal baru. Ramai sangat orang minta suruh tunjuk. Okey. Ni dah kat dalam kan? Ini kita bawa keluar. Bawa keluar. Belah dalam ni dia ada dua lapis. Kita keluarkan yang lapisan dalam ni macam ni. Kita pin je kat tepi. Pin je kat sini. Pin je kat sini. Dah jadi. Samalah macam mana. Jadi ni berat. Bila dia kena tiup angin, tak adalah terbang-terbang kan. Okay, sini nak kemas lagi. Kita pinkan je. Pinkan satu pin kat sini. Kalau nak pin sekali dengan yang dalam tadi pun lagi senang sebab tak payah guna banyak pin kan. Okay, dah. Ni kalau nak kemas pun ambil lah lagi satu pin. Letak macam ni je lah. So belakang dia macam ni. Depan dia macam ni. Siap. Senang je. Tengok dia punya awning. Awning dia tak payah nak tiup-tiup. Tapi nak tiup-tiup. Okay. Orang peminat bawal je yang tahu betapa pentingnya awning yang cantik. Okay. Ini untuk yang macam model tu pakai lah. Macam mana kan? Macam ni lah dapatnya. Lagi satu cara, kalau pin juga macam ni, pin sisi juga, tapi macam ni. Last. Okay, boleh tunjuk banyak-banyak. Okay, yang ni macam mana cakap? Yang ni dia kiri dengan kanan sebelah pendek, sebelah panjang. Yang nak berjuntai tu pendek. Macam Zuli nak yang juntai tu yang belah yang berat. Okay. So nak yang juntai tu agak-agak paras-paras kita punya pinggang lah, dekat dengan pinggang tu kan. Okay. Buka dulu. Ni dah laraskan kan. Kita pinkan dulu siap-siap kat atas tu supaya dia tak lari. Hai Fatih. Lepas tu sekejap yang ni
sebelah sini kita lipat. Lipat macam tadi. Oh, kita berarti banyak berlipat. Banyak. Oh. Lepas tu kita bawakan ke sini. Kita bawakan ke hujung telinga belah sini. Jangan tercucuk telinga pula. Nah. Eh, adik ni terkejut Umi. Terkejut Umi. Eh. Okay. Cucuk kepala mati. Cucuk kepala mati. Kemas. Ha, macam ni lah. Kemas kan. Wow. Adik. Wow. Wow. Macam ni lah budak dua orang ni kalau kalau kat rumah. Kakak jang, eh abang janganlah dengki adik. Ah pergi sana Maya. Abang nak bagi? Abang nak bagi tu? Okey. Ha dah. Okey. Hmm. Boleh juga. Apa dik? Abang kasih adik abang. Abang. Okey, kalau cara yang biasa tapi nak buat cara luar biasa. Macam ni. Okey, bagi sama panjang. Sama panjang. Ikan. Nak masuk kolam dah ikannya. Ikan nak masuk kolam dah. Masuk kolam dah ikannya. Okey, lepas kita lipat. Okey, yang ni. Ambil belah dalam eh. Ambil belah dalam. Macam ni, pin sini. Pin. Lepas tu yang ni. Yang ni. Ambil sini, kemaskan tepi ni. Kemas, bawa dia. Pergi, tak mau pergi sini. Sebab pergi sini sekarang dia melambai-lambai tu. Kita rimas kan? Bawa pergi. Atas selingan sini. Sini. Elok je. Kan? Okey, itu saja kot untuk tutorial hari ni. Share sikit pasal Magnolia Bawal ni. Kita akan release pada 22 hari bulan, hari Rabu pukul 3 petang. Boleh beli terus order through WhatsApp. WhatsApp tu ada link dekat FB page dengan apa? Through Shopee pun boleh. Kalau mana pengikut dekat IG boleh klik je kat link kat bio tu. Dia akan bawa you all pergi WhatsApp ke ataupun Shopee. Tinggal klik je. Senang je. Okay. Dan lagi satu, you all kena grab hanya 24 jam selepas rilis. 24 jam untuk harga RM79. Harga memang jimat-jimat habis lah. Sebab harga asal RM89. Okay. Kalau nak lebih jimat, beli yang combo. Pakai dengan kawan-kawan, dengan saudara mara, dengan kawan kerja ofis. Semua boleh. Okey, itu saja daripada Zuli hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.